Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga negara yang hadir, yang saya hormati Pak Menko Marimpes, beserta para menteri kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati, chairman dan CEO di Universe, beserta seluruh jajaran manajemen, para pimpinan perusahaan bumn swasta maupun koperasi bapak ibu tamu undangan yang berbahagia perubahan fundamental dalam ekonomi global saat ini sedang terjadi. Dari yang dulunya Relatif mudah diprediksi, mudah dihitung, mudah dikalkulasi menjadi dunia yang sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi. Penuh dengan ketidakpastian yang tinggi dan penuh dengan volatilitas yang tinggi. Kalau dulu, biasanya. Semua negara ini ngejarnya pasti di bagaimana bunga bisa serendah mungkin, bagaimana inflasi bisa serendah mungkin, dan sekarang semuanya berubah, ditambah lagi dengan konfrontasi geopolitik plus perubahan iklim, sehingga. Sekarang, bisa kita lihat bencana alam makin sering terjadi. Dengan situasi yang ada sekarang ini, negara manapun dapat terlempar dengan cepat, keluar jalur dengan sangat mudahnya apabila tidak hati-hati dan tidak waspada baik dalam pengelolaan moneter maupun pengelolaan fiskal, apalagi setelah perang Rusia dan Ukraina, kita tahu pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yang sebelumnya diperkirakan 3 persen terakhir sudah diperkirakan jatuh di angka 2,2 persen. Inilah yang sering disampaikan membayar harga dari sebuah perang. Yang harganya sangat mahal sekali. Tetapi dengan ketidakpastian yang Tadi saya sampaikan, kita harus tetap optimis, harus optimis itu, tetapi hati-hati dan waspada, karena apapun angka-angka yang kita miliki, Indonesia, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kita termasuk yang terbaik di dunia, 5,44 persen. Inflasi juga masih terkendali setelah kenaikan BBM, kita masih di angka di bawah 6, 5,9. Ini juga tetap harus kita syukuri, karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, sekarang ini di Argentina sudah 83,5 persen. Dengan kenaikan suku bunga sudah 3.700 basis point. Kita inflasi 5,9 dengan perubahan suku bunga kita di 75 basis point. Artinya moneter kita masih pada posisi yang bisa kita kendalikan. Karena apa yang saya lihat, yang saya lihat di dalam keseharian Antara bank sentral kita, BI, dan Kementerian Keuangan, ini berjalan beriringan. Berjalannya rukun, tidak saling tumpang tindih, ini yang saya lihat. Komunikasinya baik, sehingga fiskal dan moneter itu bisa berjalan bersama-sama. Kemudian, untuk meningkatkan terus meningkatkan daya beli, meningkatkan konsumsi masyarakat. Pemerintah juga memberikan bantuan sosial baik berupa kompensasi dan subsidi. Ini besarnya luar biasa. 502,6 triliun. Ini angka yang gede sekali. Tetapi ya inilah karena kita ingin konsumsi tetap konsumsi masyarakat tetap terjaga, daya beli masyarakat tetap terjaga. Ya, bayarannya ini 502 triliun. Kemudian yang kedua, kita sekarang ini memang bekerja tidak hanya makro saja, enggak bisa makro iya, mikro iya, tapi juga tidak cukup. Harus lebih tajam lagi detail. Sehingga penyelesaiannya betul-betul satu persatu. Saya berikan contoh misalnya inflasi. Enggak ada negara yang melakukan seperti kita ini. Inflasi biasanya dikendalikan dengan Menaikkan suku bunga, bank sentralnya pasti menaikkan suku bunga untuk ngerem inflasi. Tapi kita tidak hanya urusan menaikkan suku bunga yang itu menjadi kewenangan dari Bank Indonesia, tetapi dalam praktek real, kita juga langsung masuk ke sumbernya, yaitu apa kenaikan barang dan jasa. Dengan apa saya sudah ngumpulkan. Bupati, Wali Kota, dan Gubernur dua kali untuk urusan inflasi ini, dan akan terus kita lakukan, kita evaluasi setiap dua minggu. Kita berikan kewenangan daerah untuk menggunakan dana transfer umum 2 persen dan juga belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Caranya, misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi Lampung, misalnya. Sumber bawang merah di mana Brebes, karena harga bawang merah naik di Lampung sudah Pemda bisa beli langsung ke Brebes atau menutup ongkos transportasi dari Brebes ke Lampung itu dibebankan di APBD. Setelah kita hitung-hitung juga biayanya biaya yang sangat murah. Ongkos berapa sih dari Brebes ke Lampung saya cek. Satu truk 3.500. Ada APBD-nya bermiliat-miliat dan enggak mungkin kan setiap hari kita beli bawang merah. Hal kecil-kecil seperti ini memang harus kita urus, telur naik. Misalnya di Jabodetabek, sumber telur ada di mana sih yang banyak di Blitar? Sudah. Ongkos angkot dari Blitar ke Jabodetabek ditutup oleh Pemda. Sehingga harga itu adalah harga, betul-betul harga peternak, harga petani. Enggak ada, cari negara yang kerja kayak kita detail itu. Pengendalanya pasti makro oleh bank sentral. Ini kenapa perkiraan kenaikan inflasi karena penyesuaian BBM kemarin dihitung 6,8, jatuhnya di 5,9. Karena Pemda-Pemda sudah mulai bergerak ke sana. Saya cek, cek, cek secara sampling sudah bergerak. Kemudian yang ketiga juga yang berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri. Enggak pernah kita urus itu. APBN itu dibelinya barang import atau barang kita sendiri sih. Pemda itu belinya barang import atau barang kita sendiri, produk dalam negeri. BUMN apakah beli produk import atau produk dalam negeri? Swasta, swasta, kita, kita belum masuk ke sana. Setelah kita urus, lu. kok yang banyak beli barang impor. Ini uang APBN, APBD yang kita kumpulkan dari pajak, dari royalti, dari pihak ekspor, dari penerimaan negara, bukan pajak, bersusah payah. Kita kumpulkan, terkumpul, kemudian kita belanjakan belanjanya produk-produk impor. Benar? Tidak. Sama sekali tidak benar. Inilah yang sekarang kita arahkan juga. Dan sudah sekarang kita pakai komitmen. Kementerian komitmennya, Kementerian A, komit berapa triliun, Pemda A, berapa triliun, Pemda B, berapa triliun, komitmen-komitmen, terkumpul Sembilan ratus triliun komitmen untuk beli produk dalam negeri memang realisasinya baru untuk BUMN baru tujuh persen. Kemudian untuk APBN dan APBD memang masih kecil, masih 44 persen dari angka yang tadi saya sampaikan 950 triliun. Tetapi kalau ini nanti terrealisasi 100 persen, akan kelihatan sekali UKM kita kok harus menaikkan kapasitas produksinya, produk-produk yang kita buat kok menaikkan kapasitas produksi karena ada permintaan dari pemerintah sebesar 900. 50 triliun itu. Ini kalau enggak dilihat secara detail enggak kelihatan barang-barang seperti ini padahal 950 triliun. Yang ketiga, pentingnya kolaborasi UKM, pengusaha menengah dan pengusaha besar. Ini penting sekali. Selalu saya ulang-ulang Harus bekerja sama, harus kompak. Bangun Indonesia, incorporated semuanya bergerak. Syukur bisa masuk ke pasar-pasar global. Kalau ini kuat betul, kita bisa bersatu, kita kompak seperti saat kita menangani pandemi, dari patah sampai ke tingkat daerah, dan RT semuanya bergerak. Ini akan cepat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian, yang keempat yang sudah juga sering saya sampaikan mengenai hilirisasi industri. Hilirisasi industri yang sudah kita mulai, saya selalu sampaikan: investasi terbuka. Tetapi, kalau masuk ke sebuah daerah, harus bekerja sama dengan pengusaha lokal baik yang dari Jakarta maupun yang asing, bekerja sama dengan pengusaha lokal, diajak mereka. Lompatannya dalam hilirisasi ini saya berikan contoh bolak balik urusan nikel. Saat kita masih ekspor dalam bentuk bahan mentah setahun, itu nilainya hanya kira-kira 15 triliun setelah masuk ke industrialisasi, ke hilirisasi, menjadi 20,9 billion US dollar. Ini sudah di angka 360 triliun. Dari 15 triliun melompat menjadi 360 triliun. Itu baru satu komoditi, baru satu barang. Kita memiliki yang namanya nikel, memiliki boksit, memiliki tembaga, memiliki timah, memiliki aspal. Aspal apalagi. Ini kalau enggak kita ke lapangan enggak ketemu. Saya ke Buton. Dua minggu yang lalu. Depositnya ada 662 juta ton. Saya kalau sudah ke lapangan itu angka-angka apa semua? 662 juta ton aspal. Dulunya pernah diolah di Buton, tetapi stop, saya enggak tahu, karena katanya aspal impor lebih murah sehingga yang terjadi 95 persen aspal kita ini aspal impor pada punya deposit di Buton 662 juta ton. Ini benar. Saya di lapangan saya sampaikan Dua tahun lagi saya beri waktu stop yang namanya impor aspal. Harus di, semuanya disuplai dari Pulau Buton ini kesempatan Bapak Ibu semuanya, kalau ingin investasi segera bangun industri aspal di Buton. Pasarnya jelas ada di dalam negeri, dan sebagian bisa diekspor. Kebutuhan kita terakhir, informasi yang saya terima, lima juta ton. Kalau lima juta ton per tahun, artinya kita masih memiliki 120 tahun untuk mengelola yang namanya aspal buton. Hilirisasi, ini menjadi kunci kita maju atau melompat atau tidak ada di situ. Sehingga juga bolak-balik terus saya sampaikan, setelah nikel stop, setelah dua tahun lagi aspal stop, stop timah, stop boksit, stop tembaga, karena pajak biaya ekspor, royalti, dividen semuanya akan masuk ke dalam negeri, tidak yang menikmati orang luar kita. Freeport misalnya, setelah kita ambil 51 persen, saya ke lapangan, saya suruh hitung berapa sih pendapatan negara yang dihasilkan dari Freeport? yang dulunya kita hanya dapat dapat dividen ya 9 persen. Karena memang saham kita hanya 9 persen. Setelah kita ambil alih 51 persen, kita dapat pajak, dividen, royalti, ya ekspor, penerimaan negara bukan pajak, saya suruh ngitung berapa jumlahnya, 70 persen dari pendapatan yang ada di Freeport. Artinya negara betul-betul dapat betul. Kalau ini konsisten kita lakukan, apa yang sering kita dengar tidak pastian yang tadi saya ceritakan. Kemudian pagi tadi saya mendapatkan informasi dari pertemuan di Washington DC 20 negara 28 negara. 28 negara sudah antri di markasnya IMF menjadi pasien. Ini yang sekali lagi kita tetap harus menjaga optimisme, tetapi yang lebih penting hati-hati dan waspada. Eling lan waspoto. Saya tutup, terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka Investor Daily Summit 2022. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden melakukan pembukaan. Kami undang untuk naik ke atas panggung kepada Menko Marves. Menteri Investasi, Executive Chairman B Universe dan CEO B Universe. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Presiden untuk bersiap memukul gong digital yang berada di layar. Mohon izin Bapak Presiden, kita akan hitung mundur bersama-sama. 3 2 1 Hadirin yang kami hormati dengan demikian Investor Daily Summit 2022 telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia.